pagi teman-teman, balik lagi sama saya Handali. Pagi ini saya sedang berada di Jalan Mangkap Saraya nih, dan saya lagi pengen makan bakmi Medan ya. Ini nih, bakmi Cong Siem. Hey. Saya udah lihat video dari sesama food blogger ya. Kelihatannya enak. Yuk langsung aja kita cicipin yuk. Pagi kok. Ya pagi Pak. Saya Handali mau makan sini ya. Okay. Bakmi Cong Siem ya? Iya. Buka dari jam berapa ya? Jam 6:30 dah, jam 6 boleh. Jam 6? Pasti. 6:30 ya siapnya ya? Sampai jam berapa biasanya? Jam 11 malam. Jam 11. Ini satu porsi berapa bakminya? Kalau yang biasa reguler 50, kalau okay. Jumbo 60. Jumbo? Bakminya lebih banyak. Oh lebih banyak, 1,5 gitu kali ya? Ya teman-teman, ini lokasi bakmi Cong Siem, lokasi di Jalan Mangga Besar Raya ya. Kalau dari sana Gunung Sari, yang pas mau ujungnya Jalan Hayamuruk, Gajah Mada Hayamuruk ya. Ya teman-teman, ini non halal ya. Jadi pencipta bakmi bisa datang ke sini deh. Ya kok, saya bakminya dua ya. Dua ya. Oke. Okay. Ya teman-teman, sampai kita lihat nih dia aduk-aduknya ya. Ini bakmi saya nih. Ini segini 50.000 dan isiannya banyak ya. Dan ini kalau kita lihat ya, ini mie-nya halus begini nih. Wow. Di isiannya ada ayam, terus B2 ya. Terus sama ini nih, garingan kalau saya bilang ya. Terus dia ada dalam ini ada pangsit dan sayuran. Ya udah, sebelum makan saya beli dulu ya. Amin. Ya di sini juga dia nggak hanya bakmi ya, kita bisa cobain yang lain sih kalau teman-teman ke sini ya. Terus minumannya di sini banyak sih. Dia ada es tebu, ada badak, markisa ya, terus es teh atau tiang teh banyak ya. Terus ada juga kulit di sini. Ya, makasih. Nah. Ini ada yang teh, pesan istri saya dan saya minumnya teh hangat. Ini sudah sedikit dingin nih. Kelamaan di foto-foto. Saya pakai dulu kayak pakai kuahnya. Lihat isiannya, wow, dalamnya ya. Makan. Wow, mie-nya ini enak. Halus-halus begitu ya, halus. Wah.
warung. Ini pencinta bami boleh mampir. Pangsitnya tebal gini ya, siang makan. Pangsit ini rasa daging beduanya terasa ya. Saya langsung pakai sambalnya. Wow, ini sambal kental banget ini. Terus kalau kalian yang mau ini apa namanya, rabitnya, wah jeng-jeng. Masih pagi tapi saya cukup sambal aja ini. Setelah pakai sambal ya. Dia setelah pakai sambal nggak terlalu pedas sekali ya. Ada sedikit asamnya itu jam dari sambalnya ini. Makan. Garingannya. Oh ya teman-teman, pelayanan di sini cukup cepat ya kalau menurut saya ya. Jadi kita datang nggak lama tuh langsung langsung masak ya, dan duduk meja nggak lama datang tuh bami. Karena semuanya mungkin ya, kalau kita lihat ya, pangsit tuh udah direbus ya, terus sayur udah, jadi tinggal biar rebus mie, taruh pangsit segala macem, bumbu, selesai, cepet. Jadi kalau kalian ingin makan yang sudah lapar ya, yang ingin makan cepat ya, datang aja ke sini nih. Ini melimpah banyak. Ini mie congsim ini, wah wajib dicoba nih. Mantap. Ya, teman-teman, ini saya udah selesai makan di bami congsim ya. Tarik seluruhan mie-nya enak. Kalian boleh coba deh datang ke kawasan Mangga Besar. Di kawasan Mangga Besar ini banyak ya tempat makan ya. Ini saya pagi-pagi, ini udah ramai makanan. Apalagi kalau sana kalian datang sore sampai malam ya, wah aduh lebih ramai lagi. Nah, terus kalau kalian butuh informasi tempat makan ya, silakan cek di playlist saya ya. Misalnya di kawasan Mangga Besar tuh kalian klik, itu banyak tuh ada makanan apa aja yang saya sudah review ya. Terus kalau teman-teman yang ingin tempatnya di review ya, atau daerahnya, oh ini ada tempat yang enak di sini, silakan dong di komen. Biar saya bisa kunjungi dan saya bisa cobain. Yaudah, saya pamit dulu ya, mau berkeliling lagi, mau cari tempat makan yang lain. Kalau teman-teman tertarik dengan video ini, silakan di like, di subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, bye.